Final kedua bagi Muhammad Shoaibul Fikri Bagas Maulana di sepanjang karirnya. Setelah melewati banyak kekalahan dan berjuang merebut tiket di babak semifinal kemarin, saat berhadapan dengan pasangan asal Korea Selatan Choi Sol-gyu Kim Won-ho secara rubber game 22-20, 13-21, 21-16. Bagas Fikri lah yang berhasil membuat surprise tembus final Thailand Open 2023. Dengan demikian, Liang Wang akan berhadapan dengan Bagas Fikri di babak final. Ya, pertemuan pertama mereka belum bisa diprediksi siapa lebih unggul. Meski ranking Bagas Fikri 14, sedangkan Liang Wang ranking 6 dunia, bukan berarti ranking mampu menjamin setiap pertandingan. Performa pasangan China ini memang sedang bagus-bagusnya. Namun harus diakui penampilan Bagas Fikri di babak semifinal kemarin tak kalah menghebohkan. Aksi Bagas Fikri bahkan mendapat tepuk tangan dari supporter tuan rumah. Mereka mampu menipu wakil Korea Selatan hingga tak berdaya di lapangan. Penyelamatan bola yang begitu sempurna juga terjadi di babak perempat final saat melawan pasangan asal Taipei. Teriakan supporter menggema, takjub dengan Bagas Fikri. Bahkan komentator BWF juga ikut terkejut dan memberi pujian.